kata Allah Ta'ala, sekiranya satu tempat itu, pura ini maknanya kampung, ya, ataupun kita ambil mudah gini, Labuan ni lah. Kalaulah sekiranya Labuan ini, wilayah Labuan ini, penduduknya itu orang yang beriman. Bukan saja beriman, lagi bertakwa. Apa janji Allah Ta'ala? La fatahna. Allah akan bukakan bagi mereka. Ya? Kami bukakan pada penduduk Labuan ini, alaihim barakat. Allah timpakan, Allah turunkan kepada semua penduduk di Labuan ini keberkatan. Jadi kita kata wilayah berkat itu. Syarat dia apa? Beriman dan bertakwa. Allah turunkan keberkatan, alaihim barakatin, berkat daripada langit dan bumi. Masya Allah. Berkat itu ialah kalau Labuan ini, wilayah Labuan ini, kita lihat semuanya hidup dalam keadaan aman damai. Ya, semuanya hidup dalam keadaan bahagia. Semuanya kita kata hidup dalam keadaan yang bahagia, itu tanda berkat. Nah, lihat berkat ni ialah baik di sisi Allah, semua hidup dalam keadaan baik. Allah limpahkan keberkatan, buat kerja mudah, tak turun bencana, itu tanda-tanda berkat. Ya. Jadi itu yang kita nak daripada ini sebagai mukadimah lah untuk yang pusingan utama ni, ya Allah Taala. Secara ringkas, lihatlah kepada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada surah Al-Asr. Ini ciri dia sebenarnya, tuan-tuan. Yang pertama, wal-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ciri yang pertama untuk nak bagi wilayah kita ni lebih sejahtera, untuk nak bagi rakyat di dalam ini lebih sejahtera, ialah mengutamakan masa. Masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita pergunakan sepenuhnya untuk mendapat keberkatan. Yang kedua, iaitu kita menjadi orang yang beriman. Yang ketiga, kita menjadi orang yang beramal soleh. Yang keempat, kita menjadi orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan yang kelima, kita menjadi orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah, jika kita dapat melaksanakan ini dengan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Taala, kita akan menjadi manusia yang sempurna. Wallahu a'lam.